Mungkin kamu belum tahu? Atau sudah tahu di sekolah? Titik di mana bumi berada paling dekat dengan matahari dalam orbit tahunan terjadi pada akhir Januari atau awal Februari. Acara ini disebut perihelion. Pada perihelion, jarak bumi dan matahari adalah sekitar 147 juta kilometer. Meskipun perihelion tidak memiliki pengaruh signifikan pada cuaca atau iklim, ini membantu menentukan tren musim di seluruh dunia. Jadi apakah kamu sudah tahu ini? Bagikan pada teman MU agar mereka tahu juga.